Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Lok Channel. Untuk info artis panas dalam dan luar negara, sila tekan subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis terkini. Dia boleh beli kereta baru, beli cincin berapa ribu, tapi nafkah dan hutang masih tergantung. Semalam, perkongsian pelakon Diana Denili menjadi perhatian ramai apabila mendakwa suaminya Farid Kamil bersikap baran terhadap hal Rimi serta memarahi anak mereka. Menerusi kenyataan di Instastory itu, Diana berkata anaknya Aurora sangat takut selepas dimarahi dengan teruk susulan insiden memetik cili di rumah jiran. Saya mahu tekankan di sini, dia sudah mula tengking-tengking baran dengan anak dari malam sebelumnya. Semuanya hal yang sangat remeh. Sampai ke esok pagi, masih menengking anak-anak atas sebab-sebab remeh. Sampai ke tengah hari, dia tengking saya sebab tak jumpa seluara. Petang, dia tengking Aurora, insiden Aurora petik cili. Dua hari, dia tak berhenti baran dan jerit sekuat hati. Aurora menggigil minta tolong dengan saya, sebab dia sangat takut. Dia dipaksa untuk duduk dalam bilik baba malam itu, sebab nak sambung ajar anak, katanya. Turut menjadi perhatian, Diana juga mendakwa dia yang menampung kos menunaikan umrah untuk mereka sekeluarga Februari lalu dan suaminya sudah 4 bulan tidak membayar nafkah. Diana turut mempersoalkan suaminya boleh membeli kereta baru cincin harga beribu ringgit namun nafkah dan hutang masih belum diselesaikan. Tapi dia sendiri cakap dia akan kawah bayar balik kos penerbangan dan hotel di Makkah. Malangnya sampai hari ini hanya tinggal kata-kata. Dia boleh beli kereta baru, beli cincin berapa ribu, ganti cincin kawin hilang, dan apa lagi lah, tetapi nafkah dan hutang masih tergantung, katanya. Terdahulu, Diana memfailkan cerai terhadap Farid pada 10 Maret lalu. Bagaimanapun, pada sebutan permohonan cerai 28 Maret lalu, Farid enggan melafazkan cerai. Terima kasih karena sudi menonton video saya.